warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pecinta IT Malaysius, jumpa kembali di channel News Artis yang akan selalu menayangkan kabar-kabar seputar artis kesayangan kalian. Siapa lagi kalau bukan Ayu Ting Ting. Namun sebelum kita lanjut, terlebih dulu silahkan klik tombol subscribe dan simak baik-baik agar tidak terjadi kesalahpahaman. Nasib tetangga Ayu Ting Ting saat Syifa dan Nanda nikah secara mewah. Ayah Oza gelar pesta lagi. Penyanyi dangdut Ayu Ting Ting dan keluarga kembali menggelar pesta pernikahan Asyifa Nuraini dan Nanda Fahrizal. Ini merupakan pesta pernikahan kedua putri Ayah Rozak dan Umi Kalsum. Diketahui Asyifa Nuraini, adik Ayu Ting Ting, telah menikah dengan Nanda Fahrizal beberapa waktu lalu. Akad nikah itu dilanjutkan dengan resepsi yang dihadiri oleh beberapa selebritis teman Ayu Ting Ting. Kemewahan pun tampak di acara pernikahan Asyifa Nuraini yang digelar di hotel berbintang itu. Sepekan kemudian, acara resepsi kembali diadakan pasangan tersebut di Balai Sarmili, Depok, Jawa Barat. Berbeda dengan acara sebelumnya, resepsi ini hanya dibuat untuk keluarga, juga tetangga lingkungan rumah Ayu Ting Ting. Ya, lokasi itu berada di dekat rumah Ayu dengan tujuan memudahkan tetangganya agar bisa hadiri resepsi pernikahan. Balai Sarmili sendiri berada di tengah permukiman warga yang disulap menjadi layaknya tempat pesta dengan ornamen mewah. Kendati demikian, Ayu tak ingin acara resepsi adiknya menjadi pesta rakyat. Enggak dibilang pesta rakyat, enggak boleh, ini pesta keluarga saja, kata Ayu Ting Ting. Walau begitu, ibu satu anak ini tidak memungkiri bahwa resepsi kedua kali itu dibuat untuk bisa menerima tamu yang jumlahnya lebih besar dari acara di hotel. Kemarin kan saudara belum hadir semua karena terbatas. Jadi keluarga yang belum bisa datang, yang jauh-jauh hari ini datang, ucap Umi Kalsum. Digelar sejak pagi, resepsi tersebut dibuat hingga malam. Nanti malam ada lagi yang datang, teman-teman Syifa sama Nanda saja, ungkas Ayu Ting Ting. Ikuti terus channel kami untuk mendapatkan informasi terupdate lainnya seputar artis kesayangan kalian.